Sudah ube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alaikum subhanar rabbil wahab. Kembali kita di hari Minggu ini tepat di 14 Rabiul akhir. Awal. Bukan Rabiul nih, Jumadil. Jumadil awal. Jadi dalam kondisi air lagi belum stabil, insya Allah kita turun bergamat-gamat, insya Allah sampai ke tujuan, mudah-mudahan selamat dan berkat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulanjutin oleh Ermaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kita di Comber Adventure. Tentunya untuk para YouTuber semua, acara kita mancing memancing kembali dimulai. Untuk hari ini kita muara. Oke. Teman-teman ada di sini si In, El Papup, Uncle ini dia. Ini kan dikasih lihat. Anga Ones berat. Jadi wakilkan per kami saja yang akan memancing hari ini. Oke, Ana, Anga. Lanjut terus. Mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Comber YouTubers. Kita sementara masih menunggu air naik. Dahaga muara. Sebentar itu damkar mau dipanggil ke sini untuk ngisi air di sungai. Nah, Uncle di sana letin. Sabar dahulu sambil menunggu air naik, baru kita akan go. Peserta ini betudung letin. Nah, sin. Uncle El Papup dan juga nah. Oke. Kita nanti akan terus memberi siaran buat Anda semua, tentunya di Comber YouTubers. Ciao. Selamat pagi. Zona pertama kita untuk pancing memancing di Perdana 2020. Tentunya buat para YouTuber semua, mudah-mudahan kondisi sehat-sehat selalu. Oke. Berselawat katanya si In. Oke, buat Anga tetap bersemangat. Anga, jangan lupa minum susu ultra. Oke, lanjut terus. Mantul. Aduh, pelaris. Anti buncis. Ya. Lamar antum. Terus ke sana-sana sini aja. Lama-lama nanti dia air nanti. Orang sana. Stiknya jalan aja kok. Ya sudah dong. Angga dong dayung dayung. Angga dayung dayung Angga. Kesenangannya Angga. Kesenangannya Angga. Steam dayung. Armak. Iya. Comber itu beres. Kita berada di zona 2.
cuaca cukup terik mengakibatkan dahaga. Anga tak tahan kau dah, Anga. Berikan kepada Dilan pertopi merah. Semua karena dahaga. Oke. Anga lanjut terus. Mancing terus mantul. Selamat siang. Kita sudah di zona 4 sepertinya ini. Rehat sebentar. Berteduh di bawah pohon yang nantinya di sini lokasi anggota legislatif DPR di sini nih. Calon-calonnya di sini nih. Itulah sebelum diserang oleh negara lain menjadi natana. Cina sudah mulai akan menyerang, jadi hati-hati. Kota negara aja enggak mau campur tangan orang asing. Semua protes. Angah diingatkan, jangan terlalu lama. Jaga Sungai Banjar. Jaga Sungai Banjar, nanti Cina akan mengambilnya menjadi Pulau Natana. Oke, lanjut terus, mancing terus, mantul. Ermek. Selamat datang di ibu kota Ermek. Selamat datang di ibu kota. Itu jalur jalan sudah mulai dibuat. Jadi ini nanti menjadi tempat kita berjalan dari Balikpapan menuju ke ibu kota negara Republik Indonesia. Oke, kita berada di zona kelima sekarang. Kita berharap akan menang mencari ikan yang besar. Maju terus, mantul. Pare. Enak bilangnya ungkel. Ermek. Kita sekarang berada di zona 6. Zona 6 sudah kita berada. Sudah melewati IKN ibu kota negara. Ingatkan kembali Ermek. Tanah Haji Saka Arsa. Ingatkan Ermek. Jadi para angler kembali kami ingatkan juga para angler-angler tetap memancing di perairan Indonesia. Ya. Karena kitalah yang harus menjaga perairan Indonesia tetap menjadi bagian dari negara Indonesia, bukan Chinos. Oke. Okay? Mancing terus. Mantul. Ikan. Pare buntung lagi. Pintarnya ada lantun. Kali ini hari ini.
Usman. Mundur ya, ya. Oke. Sudah? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai di tujuan. Hari ini pendapatan kita syukuri, beberapa pun adanya kita bersyukur. Ya sangat kampil lah. Ya kan? Ya, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Jadi alhamdulillah Pak Ari juga ada dapat dua di bawah Paman Uncal. Kemudian sidin barkat, senang hati dengan penuh kebahagiaan. Jadi panasnya luar biasa tadi. Wah, luar biasa. Ya, tapi semangat hari ini alhamdulillah semua daripada berkat Nabi Muhammad SAW. Dan kuingatkan satu, jangan sampai kita lalai akan sholat kita daripada Allah wa jalalu. Ingat, malam Senin banyak-banyak kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi segera kami ini mau pulang ke rumah, mandi, habis itu sholat, dan selanjutnya kita mau istirahat penuh di malam ini. Jadi para sahabat yang ada di Banjar dan keluarga yang sakit diberikan kesabaran, semoga Allah berikan kesembuhan dan diangkat penyakit kepada Allah wa jalalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.